Biodata dan agama Nisa Asyifa belakangan ramai dicari oleh masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan kabar bahwa sang selebgram kekasih Alshad Ahmad. Nisa sendiri diketahui sudah menjalin hubungan yang cukup lama dengan sepupu Raffi Ahmad tersebut. Sejak masih duduk di bangku SMA, tepatnya pada 2011 silam, Alshad dan Nisa diketahui sudah menjalin hubungan kedekatan. Berusia 26 tahun, Nisa juga diketahui memiliki cukup banyak bisnis yang dijalani. Salah satunya digital marketing. Selain itu, ia juga memiliki bisnis bernama Drami All hingga jasa titip barang luar negeri. Memiliki penghasilan berlebih, membuat Nisa tak lupa dengan orang-orang yang kurang mampu. Ia bahkan memiliki organisasi amal bernama Celah Arik Jareti yang kerap berbagi makanan untuk orang-orang membutuhkan. Nisa sendiri diketahui sempat menjalin hubungan asmara dengan Alshad Ahmad selama 7 tahun. Hal itu jelas membuatnya memiliki hubungan kedekatan dengan hampir seluruh keluarga Alshad. Sayangnya, hubungan tersebut tak berakhir bahagia. Pasalnya, Alshad dan Nisa dikabarkan putus pada 2018 silam. Saat ini, nama Nisa tengah ramai menjadi perbincangan usai mengumumkan kelahiran anaknya. Dalam tulisannya, ia sempat menyinggung soal seseorang yang tak bertanggung jawab. Banyak yang menduga bahwa curhatan Nisa ditujukan untuk Alshad Ahmad. Bahkan, tak sedikit yang menduga jika bayi yang lahir dari rahim Nisa adalah anak biologis dari Alshad Ahmad. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada klarifikasi dari Alshad Ahmad ataupun Nisa terkait tuduhan tersebut.